Es mengurungnya. Emang berenang lagi? Hah? Tuh. Bagus kan? Ini penampakan dari luar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Ara and Family. Hai Ara, Ara baru bangun. Oh iya, enggak. Halo teman-teman, Ara sudah sampai di Pila, di daerah Purwakarta, tepatnya di Wanayasa. Nama pilanya apa? Nama pilanya lah, Ra? Andalusia ya. Ya kita ke depan yuk. Kebetulan Ara sampainya kemarin teman-teman, karena berhubung nyampainya sore, kita gak sempet bikin video karena udah capek di perjalanan. Ya kita turun. Tuh pemandangannya guys, seperti di kebun raya ya Ra, kebun taman safari ya, yang ada harimaunya. Ini pintu masuk guys, pintu masuk menuju Pila. Ada burung apa tuh Ra? Mana Ra? Aranya baru bangun teman-teman, masih ngantuk. Tuh, ini pintu masuknya, pintu masuk ke dalam Pila. Yuk kita menuju Pila teman-teman. Yuk Ara, kita ke atas lagi. Tuh ada suara burung perkutut. Wah ini ada pohon manggis. Ini namanya pohon manggis Ra. Ara, ini pohon manggis, buah manggis. Dan yang besar itu buah durian. Dan ini pohon jambu. Pohon jambu. Pohon manggis juga. Ini juga pohon manggis. Tuh. Gilanya besar teman-teman. Ara seneng gak? Ara seneng ya? Ya ada kolam renang ya? Kemarin Ara berenang ya Ra? Kedinginan ya? Yuk kita ke perosotan. Ara mau naik perosotan gak? Mau, ayo. Tuh ada pohon pisang. Tuh pohon manggis lagi teman-teman. Mana pohon? Iya perosotan ya. Karena pohon manggis itu lebih suka tinggal di iklim yang dingin ya Ra. Tuh ada pohon manggis. Tuh kalau di ini pohon apa ini? Tuh ini ada Om Anung lagi beres-beres. Yuk kita ke perosotan yuk. Yuk bawa Mi, bawain. Ara mau main prosotan. Ayo. Oh gitu jalannya. Wah. Tuh pohon manggis mulu. Ini pohon jeruk limau Ra. Iya habis. Tuh kalau habis begini ada ulat bulunya. Ayo. Ara mamam dulu. Pohon manggis mulu Mi. Tuh ayo, Ara mau main prosotan gak? Tuh jeruk, pohon jeruk. Iya ayo kita cari prosotan. Semuanya ada kolam renangnya ya Mi? Tuh ada pohon pisang. Ada pohon pisang ya Ra. Tuh ini jeruk limau Mi, tuh mau metik buat nyambel.
Tuh. Curug Rimo. Iya, ayo. Itu prosotan. Oh, ada toiletnya. Itu namanya gunung apa tadi kata si Mamang ya, lupa. Itu ada pohon duren. Ada pohon pete noh, pohon pete. Ini pohon pete ya, Mi. Ya. Tuh. Hah? Pohon manggis lah. Hah? Ya budak Allah. Kenapa? Eh? Ayo kita sini prosotan. Hah? Eh, pohon bunga itu Mi, yang di Roblong. Bunga bulan tuh. Bunga bulan. Ada toiletnya. Awa, mana Awa? Ayo. Tuh. Tuh ada kembang apa, Mi? Sakura. Wah, ini cakep dah. Ya kita cari prosotan ya. Tuh ada curug Rimo yang banyak. Ya kita cari prosotan ya. An ayah, ayah. Tuh. Oh, kembangnya cakep nih Mi. Ini pohon apaan Mi? Ini kembangnya cakep rak tuh rak. Oh ada curug lewat mana sini bawah? Oh. Kali, Pak. Kali. Iya. Dari kali apa dari gunung? Mata air. Oh, mata air. Ada mau ke sana? Oh, tadi yang ke kali itu. Oh, ke sana. Ya. Dekat dah, enggak kan enggak boleh. Tempat curug. Hah? Makanya aku bilang bunga kayak sakura. Ada cangkokannya ya? Kayak bogenvil. Tuh pohon manggis lagi. Ada buahnya, Ra. Biasanya kalau lagi panas ada buahnya, Mi. Kalau lagi panas itu dingin, ini tetap dingin ya. Nggak ada prosotan, nih. Sekali lagi nih. Blok ya? Enggak. Kan ada rumput nih. Ini petualangan arah mencari apa nak? Prosotan ya? Mana prosotan nih? Tuh ada terjun. Ada kali, arah mau main ke kali. Keren lah. Ya ya. Nah, kita berenang lagi ya. Ya kita cari. Nah, itu. Itu dia teman-teman. Hah? Itu Awa. Ya, kita main bola mau enggak? Iya, prosotan ya. Kita cari. Awa wewet. Awa wewet. Mana itu? Oh, kok gitu jalannya? Hah, prosotan. Sini, sini. Ya, ayo. Masih gak?
Tuh. Nyalain api unggun, Arman. Nyalain api unggun enggak? Hah? Nyalain kayu bakar ya? Dingin. Iya, kocotan tadi lu. Tuh, kayu bakar. Kayu bakar, teman-teman. Nah, kita bikin kayu bakar ya. Tuh, dede nulas. Hah? Ini pilanya. Tuh, kita review. Ada tempat swimming, privat swimming, guys. Tuh. Ada udang, Ra. Ada udang di sini, Ra. Kamu mau nyari udang enggak? Tuh, swimming room. Ada swimming room nih. Kamu berenang lagi? Hah? Tuh. Bagus kan? Ini penampakan dari luar. Gitu. Ya, potongan ini, Pak. Ini ya. Nah. Piringnya gede banget. Ayo ambil. Ambil ini. Ini. Tuh. Nih. Mau awak jadi coklatnya? Awak. Siapa lagi nih? Awak. Ini kali, Pak. Ada apa? Awak. Itu coklatnya. Awak coklatnya itu terhabis. Mi, kasih Bapak nih. Ambil, Pak. Ambil. Ya, ini coklatnya. Ramadan ini gimana tuh jamaah Yasir dihidupkan. Jadi sudah dibentuk satu kelompok ibu-ibu yang kemarin semangat banget di luar dugaan. Nah itu kita akan jemput kembali. Kemudian yang aktivitas lain juga sama. Raisa dengan aktivitasnya, Nanung dengan aktivitasnya ada di mana-mana, tapi tetap tempat kembali kita. Bijaksana menengani kakak dan adiknya perempuan. Ya nyai. Nah, kipasin. Ambil lagi. Abid nanti kena tangannya. Awas sekarang sama Ara. Udah ini udah. Abid gantinya. Abid gantinya. Ulang tahun. Ulang tahun lagi. Ya selamat ya. Selamat. Alas, foto dulu ya, foto dulu.
Mantap. Ye, Mas Ari dapat konten ye. Konten lagi. Mamanya mau diajak. Ayo sini dulu, foto dulu. Ye. Itu dong. Sama Umi dampingin dong, Bambi. Umi dampingin Bambi, Umi. Ya. Pintu ditutup gak? Wes. Kok gak ada ini? Pintu dapur ditutup gak sih? Di sini nih. Udah tadi boleh tinggal dulu. Tidak dulu, Ki. Ki, Ki, Ki. Buka ya. Itu bilang-bilang. Buka kemarin lagi. Ini dibuka ya, ya Allah. Oh. Tito. Oh. Oh. Potong gue nya. Selamat malam para netizen. Para netizen channel Alif Official Management. Hari ini tanggal 4 Mei Rabu. Lah tadi di mana? Oh itu tuh, jam, pisaunya jam. Di bawah jam. Tuh, pisaunya ada. Ini pisaunya. Nanti disuapin kakek saya. Nanti di kakek, ada setrumnya gak tuh? Gak ada ini. Nanti Adit disuapin kakek saya. Kalau dari lihat plat merahnya dari kampus, ada orang ke sini gitu. Tapi kok enggak dibawa? Ya rusak terus mancing komik lain gitu, tapi belum diambil. Tapi sampai diganti gitu. Lampunya diganti. Jadi dimajuin soal ulang tahun Bapak Majid. Mabaruk alfa mabaruk. Ala kok mati dah. Mabaruk. Mabaruk alfa mabaruk. Aumiladil mabaruk. Selamat ulang tahun. Sekalian yang ulang tahun yang Bapak. Yang tahunnya udah masuk. Ya, bulannya. Bulan dulu juga. Udah. Jarang-jarang loh
anak laki satu-satunya sama nama bapaknya. Jangan ditiup ya. Dengerin deh tandanya apa anak laki-laki samaan tanggal lahirnya dan bulan lahir sama bapaknya. Ayo, 1, 2, 3. Berarti anak laki satu-satunya harus bersifat netral dan bijaksana. Amin. Menengahi kakak dan adiknya yang perempuan. Ya nyai. Nah, kipasin. 1, 2, 3. Dari majalah. Ambil ya. Ambil.
betul jago dia. Ya dapat dia. Ya Allah, si Abib dapat 10, Bib. Tas, Bib. Dapat 10. Bocil. Sampai api. Ya. Ancang-ancang. Ya. Ya. Berapa tuh? Ya enggak. Goceng. Ye. Ya. Enggak. Goceng. Goceng. Enggak. 10.000. Ini abang udah mau pulang nih. Duitnya banyak gitu duitnya. Siapa yang mau? Siapa yang pulang? Ayo cepet, abangnya mau pulang. Emang bisa nih panjang begini? Berarti yang moto di kolam. Jadi orang kedua. Yang lupa subscribe, komen. Yang channel lo ya. Bye bye. Bye bye. Rekam dulu. Oke.